ada lima jawaban di puncak sensus. Saya beri pertanyaan ke mereka dan hasil itulah yang saya catat. Jadi kalau nanti tim yang menjawab terlebih dahulu dan benar, maka nilainya akan dikalikan dengan jumlah penjawab. Ini dia. Ini dia lima jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya. Nah, aku tahu. Punya KTP? Punya, Pak. Syarat-syarat membuat KTP. Tim B. Harus hidup orangnya. Ya, harus hidup. Hidup. Harus hidup. Ya. Masih hidup. Apakah iya, masih hidup. Hidup ada di puncak jawaban sensus? Salah. Karena kalau masih hidup nggak perlu bikin KTP. Lu gimana sih? Oh, KTP-nya masih hidup kok. Orangnya, Pak. Orangnya, Pak. Tim A. Silakan. Yang penting orang. Wah. Yang orang. Penting syaratnya yang penting orang. 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 Manusia harus. Manusia, ya. Manusia. Apakah manusia ada di puncak sensus? Aduh. Ada. Kita lempar lagi ke tim, tim B. Berarti tim B yang pertama menjawab punya kesempatan. Sekarang kecoa juga di KTP kan kecoa ya sekarang. Manusia bukan. Atau biasa. Yang lurus dulu ya. Sekarang ini lah yang skapa. Hah? Kakak. Kakak lah ya. Harus punya kakak. Habis itu punya adik. Ya. Oke, kita kunci. Apakah ada di puncak sensus? Astagfirullahaladzim. Di ke posisi kelima puncak sensus. Syarat-syarat membuat KTP. Pak Lurah mau tanda tangan. Itu nggak mungkin Pak jadi KTP Pak. Syarat Pak Lurah mau tanda tangan. Apalagi kalau Pak Lurah lagi sibuk susah ditemui nggak bisa tanda tangan. Ayo apa lagi ayo. Yang di posisi keempat puncak sensus. Syarat-syarat membuat KTP. Tugasnya ada. Tugas pakai ada segala orang. Orang kita kan emang begitu, udah tahu kelurahan libur kita datang ke KTP. Iya, emang makanya. Ya, emang orang kita emang begitu, Pak. Iya. Lagi libur kelurahan kita datang ke KTP, tugas enggak ada. Emang kita oh enggak apa-apa. Di posisi ketiga puncak sensus, syarat-syarat membuat KTP. Datang. Lah iya dong. Ya harus datang. Enggak usah pakai itu bukan syarat. Itu kan kalau syarat itu ditulis, syarat-syaratnya ya kakak, ya adik, ya ibu. Ibu, Bu. Ya pasti datang dong, kalau gak datang ya gak ada. Syarat itu adalah semua kebutuhan yang harus dipenuhi, Pak. Baik secara administratif gitu loh. Nih. Pak, ya. Saya udah datang nih. Udah datang. Mau ngurus KTP. Ini ada Pak Lurah nih tanda tangan. Ada. Ini petugasnya ini ada. Ada. Walaupun dia udah datang, tapi ini datang. Mesinnya rusak, gimana Pak? Bisa. Nah, iya makanya, syarat itu kan bukan berarti satu terus lengkap. Ini aja tiga dibuka, Anda satu pun gak tahu tadi. Gimana sih? Coba yang kedua. Kurang berpengalaman baik, yang mungkin. Kedua di puncak sensus. Syarat-syarat membuat KTP. Di posisi kedua, kelurahannya buka. Ya Pak, yang tutup ya gak bisa. Kalau kelurahannya buka, hujan airnya masuk Pak. Anda berarti kalau keluaran lewat genteng, lewat atap. Buka mau pintu. Ya kan maksudnya bukan syaratnya bukan itu, Pak. Ya memang kalau misalnya keluaran... Saya tanya, kalau itu bukan syarat, Anda bisa kalau petugasnya nggak ada bikin KTP? Bisa, saya minta tolong orang, Pak. Orang nggak bisa kalau bukan petugas. Minta tolong orang siapa? Minta tolong orang yang kebetulan bertugas di situ. Berarti harus ada. Oh, petugas, Cak. Maksudnya petugas. Dia mungkin kurang ngerti. Ya, itu malu. Dan di puncak sensus pertama, syarat-syarat membuat KTP. Setelah yang satu ini. Aja makan siang, makan siang. Jangan kelurahan lagi istirahat, makan siang. Makan. Nah, jangan kesini dulu lagi istirahat. Balik kantor lagi, udah. Balik kantor. Maghrib murah tutup dah. Kembali lagi di WIB waktu Indonesia. Bercanda. Lanjutkan keseruan dalam bermain kuis sensus. Syarat-syarat membuat KTP. Saya minta buka aib Anda, buka aib Anda aja. Ah. Ingat kok syarat. Bapak bisa. Tahu yang namanya syarat, Pak. Syarat adalah sesuatu yang harus kita siapkan betul. Dari rumah.
Tunggu dari rumah. Harus dari rumah. Iya betul. Okay. Ini bawa KTP nih. KTP-nya dibawa kakak apa segala macam. Bapak mau bikin KTP? Ya ini mau. Sudah disiapkan semua persyaratannya? Ini Pak. Apa aja? Di map ini ada Pak. Oke, saya lihat dulu ya. Foto 3x4. Oke, ada. Ini ada petugas tuh Pak dalamnya. Oh, ada. Alurannya ada enggak? Ada. Sudah tangan sudah. Sudah buka. Buka alurannya. Oh, semua sudah buka udah ada. Ingat enggak? Ingat. Nah. Ya, tak saya pikirin KTP-nya ya. Tuh kan marah-marah. Kan enggak, ya iya marah dong, Pak. Nih, kalau fotonya di tempat orang. Enggak apa-apa, saya ada panggilan untuk foto KTP ya. Nanti, Bi, sudah siapin semua? Sudah, kan. Saya ke kantor dulu tadi ya. Iya, udah. Nanti jam-jam 10 dari kantor saya mau ke kantor. Oke, nanti saya antar ke kantor. Kantor nih. Wah, 9:30. Ingat, ini syarat yang ingat nih. Ingat, ini ingat. Ingat. Perpanjangan KTP. Ya, ingat. Ingat, ayo. Maaf, wah. Nih. Mau berangkat nih. Aduh. Apa? Apa? Saya dari kantor pasti ditolak nih. Karena syaratnya harus dari rumah. Ada dari rumah malah. Maksudnya syarat-syarat. Iya benar juga sih. Kamu tuh gimana iya, sih? Iya, masa ditolak cuma gara-gara dari kantor. Maksudnya syarat yang harus dibawa ya. Ya, mau dia dari rumah, mau dia dari kali, mau dia dari hotel, dari mall, itu yang penting syarat dibawa untuk kekelahan. Nah, ini syarat-syarat sudah saya bawa semua nih, apa aja? Ya. Kakak. KTP lama. Ya. Pengantar RTRW. Pengantar RTRW. Semuanya. Apa lagi? Akte kelahiran. Sudah. Sudah siap semua ya. Surat ngantor. Ya itu syarat itu. Ngantor dulu nih. Ngantor. Wah, jam makan siang, kenyang nih makan. Jangan ke kelurahan lagi istirahat, makan siang. Makan. Nah, iya jangan kesini dulu lagi istirahat. Balik kantor lagi udah. Balik kantor. Maghrib pula tutup dah. Jam 5. Pulang ah. Pak, Bapak sampai rumah. Bikin KTP. Ya ampun lupa, Bi. Aduh, Bapak gak inget. Wah, gak inget jadi gak jadi dong KTP. Iya, iya. Saya inget kok. Oke. Siap. Siapa? Ini dia. Sensus kedua. 5 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Tima. Biasa aja Pak. Terlalu bersemangat. Jalan. Bangun. Bangun. Apakah bangun ada di puncak sensus? Tidak ada. Teriak. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah? Santai. Iya, santai aja. Ada maling kek, ada apa, santai aja. Habis rumah malingnya. Santai. Rumah lu kemalingan. Santai. Kayak kita gak tahu kalau ada maling. Iya. Santai, apakah itu jawabannya? Diam aja, Pak. Diam aja. Apakah ada? Tadi mau makan poli. Tadi mau panggil polisi, Pak. Panggil polisi, kenapa panggil polisi, Pak? Hah? Tadi mau panggil polisi, Aurea. Kita buka ya. Iya, coba. Panggil satpam aja salah nama. Panggil polisi. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Yang posisi kelima adalah... berteriak. Yang santai, yang kedua... Diem aja. Mana teriaknya? Di urutan yang keempat. Sensus ke puncak, sensus keempat. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Ngopi. Nah, itu santai. What the meaning of ngopi di teras ada maling? Ayo, kenapa? Ada maling, tuneng-tuneng. Taret. Kita buka lagi dulu ya. Yang ketiga. Bagus nih Pak, kenapa gak ngeteh? Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Ya, bener. Kenapa ngeteh? Membuka pintu lebar-lebar. Apa sih? Yang kedua. Kita tahan dulu. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Nah, hidup pulas. Aku juga berpikir itu loh tadi. Rumahnya, hidup pulas. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Setelah yang satu itu. Enak nih. Ini minus 150, gue masih 0. Gue kata-kata juga paling disepek ya gak? Hei, apa enggak loh dia khas? Kurangi 200. Indonesia. Bercanda. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Cuek. Diam aja masakannya uang. Lebih frame. Cuek dan diam itu jauh berbeda. Contohnya karena diam adalah emas. Cuek. Pernah dengar?
cuek adalah emas pernah dengar? Enggak pernah. Tapi maksud dari bapak, mak, kalau ada maling kita seperti ini gimana? Ini maling nih, ini maling. Gedung. Dengling. Maling di mana? Ini jalan tol. Itu saya ngatur. Oh iya, Pak. Iya, maling. Anda maling. Apa maksud Bapak coba, ngopi coba, di teras? Coba, maling dulu. Pak, ini keburu ketangkep nih, Pak. Nih, mohon maaf ya. Dek, mohon maaf. Anda maling? Iya. Ini ketahuan kalau dia sebenarnya bukan maling. Kenapa, Cak? Maling itu mau semaling-malingnya dia. Kalau di rumah, nggak gini, kan? Di rumah. Iya, ya, Pak. Takut ketahuan, Pak. Kalau di tempat sasarannya baru sembunyi-sembunyi. Maling kalau di rumah, ya masuk rumah biasa aja dia di rumah. Orang di rumah. Maksudnya, Pak, rumahnya sendiri. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Orang maling di rumah kok. Maksudnya rumahnya malingnya itu? Yang jawab teriak apa maksudnya, Pak? Jawab teriak. Iya, teriak. Sekarang saya tanya, kalau ada maling di rumahnya, terus Anda di rumah, Anda memang ada yang larang Anda teriak di rumah Anda sendiri? Gak ada. Gak ada. Ada maling di rumahnya sendiri gini. Jadi itu maksud pertanyaan. Istrinya bingung, Pak, ngapain? Maling. Maling sendiri ya, Pak? Rumah kita. Wah, wah, ada ikan gini. Paham ya? Oke, Pak, terakhir yuk. Hidung tulas. Apa terakhir? Masih Anda ada minta lagi? Udah, Pak. Ada lagi, Pak. Karena sudah tidak Anda minta lagi berarti nantang, dikurangi 50. Masain. Oh. Tidak tertip. Dikurang 50. Bapak bingung ya? Bapak bingung, ini saya menangkan siapa? Gini. Bapak ada aja. Anda menuduh saya bingung, dikurangi 50. Bapak tuh orangnya baik ya. Nanti kalau misalnya Bapak baik, itu orangnya tuh emang tadi acaranya tuh. Pak, cari muka, Pak, cari muka, Pak. Cari muka, kurangi 50. Menjilat dia. Enak nih. Ini minus 150, gua masih 0. Gua kata-kata juga paling disepein lah. Hei, yang benar loh, Nihas. Kurangi 200. Jalan-jalan, membentak. Saya langsung mau. Ah. Aduh. Ganteng banget ya hari ini. Oh, terima kasih. Poin 100. Oke, kita akan bacakan skor. Tidak ada yang bisa menjawab di kotanya. Dan juga belum ada yang berhasil menjawab di kuis sensus. Tapi kita lihat sudah ada skornya. Berapa? Tim A, minus 100. Dan tim B, minus 150. Oh. Pada malam hari ini dan Brak mendapatkan hadiah. Silakan Bu Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah jalan-jalan di Singapura yang dipersembahkan oleh Bapak Kohar, pengusaha seblak dari Sendal. Silakan bawa pulang. Terima kasih. Kamu gak apa-apa jalan-jalan sama aku ke Singapura? Gak apa-apa. Iya. Mau ikut, mau ikut. Wih, jalan-jalan di Singapura. Yeah. Apa aja contohnya? Ada Chinatown. Ada Bugis Street. Nama-nama jalan. Nama-nama jalan di Singapura. Oh, Chinatown. Yes. Jadi ini ditaruh di rumah gitu biar berasa di Singapura. Sebentar. Jalan-jalan di Singapura. Tahu, tapi kan ini nama jalan. Ini jalan di Singapura enggak? Ada. Ini jalan di Singapura enggak? Ini jalan di Singapura enggak? Berarti jalan-jalan di Singapura enggak? Coba kita lihat nih fotonya nih kalau tidak percaya kan tadi sudah ditunjukkan. Tuh. Ini harus di zoom ya. Coba boleh di zoom. Ini udah ada sini. Ini. Nah, itu tuh sudah. Aduh. Iya. Nah, dengar-dengar kemarin habis jalan-jalan di Singapura ya? Iya, ini saya copot-copot aja. Kita mau kasih dulu hadiah. Oh iya, lupa. Buat bagi para pemirsa yang ada di rumah nih, Cala. Bagi Anda yang sudah mengikuti proses menjawab di Instagram kita, @wip_net dengan hashtag wip_imajinatif. Ya. Tadi 7 kotak jawabannya huruf kedua E, sebelum hujan. Biasanya awan titik. Nah, jawaban Anda yang benar di komen kita akan mendapatkan
500.000 rupiah dari PB. Yap. Kita ingatkan lagi. Apalagi? Bagi Anda pemirsa yang bisa mengirimkan video pertanyaan TTS ke kita, juga beserta jawabannya. Nanti akan kita tayangkan bagi yang menarik jawaban dan juga pertanyaannya. Betul, dan jangan lupa untuk kirim di waktuindonesiabercanda@gmail.com. Nanti kita akan seleksi ya, Cah, ya. Mana betul, yang menarik akan tayang di WIB. Tapi ini, Cah, tadi kalau kita berbicara masalah imajinatif kan, Cah. Tadi kita sudah mengajak mereka untuk mengisi kotak-kotak kosong dan menambah imajinasi mereka, Cah. Tapi boleh dilengkapi dengan konklusi, Cah, untuk menutup malam hari ini. Saya langsung aja ya. Ya. Ingat, sesuatu harus kita maknai dan kita jalani seperti proses yang seharusnya. Untuk melatih imajinasi, Anda harus belajar tahap demi tahap. Sebelum menjadi imajinasi, yang pertama adalah imaji padi, imaji beras, baru imaji nasi. Gimana sih imaji padi, imaji beras, imaji nasi? Dari Trisakti dan juga teman-teman yang sudah datang dari Gundam.